Wih, mantap. Mantap di sini. Sumpahnya mantap. Semoga tidak macet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scott Tutorial. Oke, di video kali ini kita mau mereview sumbu mercon untuk persiapan hari raya yang nanti akan tiba di bulan April. Wah, mantap. Kita masih punya stok. Ini kurang lebih ada 40 sampai 50 biji. Ini bisa dilihat. Oke. Kita nanti mau uji coba apakah apakah sumbu ini masih layak digunakan. Ini di video sebelum-sebelumnya saya menggunakan sumbu ini buat bahan saya. Oke, kali ini kita mau mengujinya apakah kualitasnya menurun atau tidak. Untuk info bisa komen. Mantap, oke. Kita langsung saja menyalakan. Ini ya, untuk panjangnya ini 40 cm. Warna hijau, mantap. Ini kita nyalakan pakai korek. Wih, mantap. Mantap di sini. Sumbunya mantap. Semoga tidak macet. Mantap sekali, teman-teman. Jus gandos. Wah, mantap. Mantap sekali. Ini untuk abunya. Nah, bisa dilihat ini abunya langsung mengeras seperti apa? Plastik kalau dibakar. Jadi tidak ada bekas. Tidak ada bekasnya kalau kalau sumbu ini dinyalakan di atas cor-coran atau beton. Mantap sekali ini. Nanti kita lain kali mau bikin sumbu dari plastik. Nanti saya kasih tutorialnya dan nanti bikin sumbu dari tisu. Oke. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.